Prasetya, ini saya kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, hari ini saya tentunya punya tamu-tamu ya, dan tamu-tamu saya hari ini semuanya cantik-cantik dan semuanya viral dengan gaya mereka masing-masing ya. Yang pertama ini ada dua perempuan, bukan cuma satu tapi dua. Dimanapun mereka berada, selalu ada orang-orang yang kecebur gitu ya, keinjek. Oke, banyaklah kejadian-kejadian seru pada saat mereka ini lagi syuting. Siapakah mereka? Kita lihat profilnya berikut ini. Soraya Rashid, wanita berusia 22 tahun yang dikenal sebagai timekeeper uang kaget ini tanggal 28 Maret kemarin menghebohkan publik karena video dewasa yang diduga mirip dengannya tersebar di Twitter. Soraya pun langsung membuat klarifikasi jika orang yang ada di video itu sama sekali bukan dirinya. Walaupun wanita yang di video itu sama-sama mengenakan kalung es seperti yang ia pakai. Teman co-hostnya Angela T pun turut membela Soraya dengan mengatakan bahwa video itu fitnah. Ia juga sempat di-DM oleh netizen yang menuduh jika wanita di video itu bukan Soraya, melainkan dirinya, dan bahkan mengancam ingin menyebarluaskan video tersebut jika tak diberi uang 5 juta. Duanya dikenal sebagai duo keeper dan kerap viral karena aksi lucu mereka seperti kejadian memeluk angin, menjatuhkan lemari, hingga tak sengaja menginjak kaki anak kecil. Apa komentar Soraya mengenai kalung es yang mirip dengan wanita yang ada di video dewasa tersebut? Benarkah tayangan-tayangan viral yang ada di program mereka sudah sengaja disetting sebelumnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Soraya Rashid. Ini adalah dua perempuan, kalau aku lihat kalian itu pasti ada yang viral itu loh, yang bapak-bapak pengen. Sor semuanya ya. Untuk sekarang lagi physical distancing ya. Iya, jadi jaga jarak. Sor-soran itu tidak boleh. Tidak terjadi. Boleh. Tapi lagi nggak syuting juga ya. Iya, gitu. Iya, ya, memang semuanya memang harus waspada, jaga diri dulu di rumah. Oke. Nah, kita mau lihat lagi nih, seperti apa sih kelucuan-lucuan, kejadian-kejadian unik yang terjadi pada saat mereka berdua itu syuting ya. Lagi aku juga heran, tapi kita lihat dulu, boleh, aku udah ada satu pertanyaan buat mereka berdua, kita lihat yang berikut. Oke, Pak Sihat, terima kasih tadi ambil.